Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto. Video kali ini kita akan review. Jadi reviewnya bukan review apa ya, kita tes aja. Jadi eksperimen. Jadi ini speaker Polytron, ya. Kita gabungkan ke mixer digital TF3. Jadi kita sekarang langsung ke cara pemasangannya ya. Oke, ini jack yang kita perlu. Sekarang kita menggunakan jack Canon female atau XLR female. Kita gabung ke ini RCA yang outputnya ya. Jadi kita ngambilnya di 15 dan 16 ini. Jadi LR yang kita ambil. Eksperimen coy. Nah, untuk outputnya sekarang kita masuk ke speaker aktif di Polytron ya. Oke, kita masuk ke inputnya line ya. Line input di Polytron. Ini inputnya. Siap, sekarang kita nyalakan ya. Kita udah pasang ya, speaker kiri dan kanan sudah kita pasangkan semua. Ini speaker yang kemarin kita masukin di ini mixer Yamaha yang analog yang kecil itu ya, sama yang gede itu ya. Nah, sekarang kita gabung ke mixer TF3. Eksperimen coy. Jadi suaranya seperti apa? Nanti teman-teman dengar sendiri untuk suaranya ya. Sekarang kita kasih musik. Yang pertama kemarin juga kita masukkan ke ini Polytron juga ada pilihannya. Jadi kita tekan yang fungsi tombol fungsi ini. Kita lihat di menunya tuh. Nah, masuk ke menu line. Tekan fungsi, masuk ke input line. Oke, sekarang kita nyalakan untuk masternya di sebelah sini. Kita naikkan sampai setengah ya, seperempat dah. Dan bass dan treble saya standarkan. Sebentar, agak ngeblur ya. Nah, ini bass dan treble dan volume saya taruh flat semua. Sekarang kita beralih ke mixer ya. Mixer, musik sudah bunyi, kita naikkan. Line ini juga kita naikkan untuk masternya. Naikkan sampai ke 0. Kita naikkan di input, karena saya masuk di input 2. Kita naikkan, oke. Oke, sekarang kita mainkan untuk EQ-nya ya. Jadi ini EQ udah saya aktifkan. Kita tambah bass-nya sama high-nya kita mainkan ya. Kita mainkan untuk high-nya dulu. Bagaimana teman-teman ya? Dengar sendiri untuk suaranya seperti apa. High dan mid-nya sudah bisa ditambahkan. Lebih bersih lagi. Ini saya matikan untuk EQ-nya. Nah, ini. Kita aktifkan EQ-nya. Sekarang kita mainkan bass-nya ya. Wow. Bentar lagi jebol ini speaker. Kurangi dikit. Kita coba tidak pakai EQ ya. Kita matikan dulu EQ-nya. Nah, berkurang bass dan high-nya ya. Karena dibantu EQ pasti lebih suaranya lebih mantap lagi.
Nah ini ini EQ yang di musik ya. Kita mainkan untuk EQ yang di stereo. Ini masih banyak lagi untuk stereo ini. Nah, kita high-nya bisa mainkan juga nih. Bentar, naikin high. High mid. Low mid. Mantap toh. Ini bassnya. Ini bassnya, mantap. Ini tanpa EQ. Ini taksi EQ. Ya, tadi suaranya seperti apa ya? Jadi EQ kita bisa mainkan sepuasnya ya. Sekarang kita cek sound menggunakan mic ya. Jadi kita atur juga untuk suara mic-nya ya. Oke, sekarang kita cek mic ya. Naikin fader-nya sini. Nah, oke, sudah masuk. Ini speaker menggunakan Polytron. Memang beda. Oke, kita kasih atur efeknya dulu. Halo, halo. Ha, hoi. 1 2. C C C C O 1 2 tis. Kita atur high midnya kayak kurang middle nih. Ha, 1 2 low midnya juga kurang sedikit. Ha, halo 1 2 C tis. Low-nya kita naikin. Halo, halo C C. Woi, mantap coy. Ya, speaker 1 juta lebih, mixer 37 juta lebih. Jadi ya, buat cek sound boleh malah pakai yang Polytron ini ya. Mixer lebih mahal dibanding speakernya ya. Lanjut kita si musik. Hey, 1 2. Halo 1 2. Eng 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 oh. A o a o a. Hey, 1 2 1 2. Ini soundnya raja nih ya. Mixer pakai yang digital, kontrolnya Polytron ya. Mantap. 1 2. Oh. 1 2 C 1 2 tis 1 2 E 1 2 tis 1 2 tis C mantap ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Ini hanya percobaan eksperimen ya. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan silakan tinggalkan komen di bawah. Untuk harga dan spesifikasi barang yang TF3 nanti cek saja di Google, dan Polytron juga cek saja di Google. Akhirnya saya Hendra Trianto, thank for watching.